Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat semuanya. Aduh, agak batuk nih. Maaf ya kakak, di video kali ini tidak menampilkan wajahnya dikarenakan bibirnya habis digigit semut jadi bengkak guys. Oke, di video kali ini kakak mau review rambut baru di Sakura School Simulator versi Cina ya. Oke, langsung aja kita buka. Nah ini dia, kemarin kan ada update, terus baju update-nya dia seperti ini nih guys. Nah banyak banget guys, banyak pokoknya kalau di versi Cina ya. Buat kalian yang belum ada versi Cina, silahkan download dulu ya, tutorialnya kakak sudah buatkan ya, yang ini. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah saatnya kita miringkan handphonenya. Oke, kita tunggu, kemudian kita nanti lihat ya, ada baju baru. Sorry, kecilin dulu ya, terlalu berisik nih guys. Oke, langsung aja kita review ada rambut baru yang seperti apa aja. Kemarin kan kakak sudah review yang baju barunya ya, ada videonya yang ini ya, kalian cek aja nih. Oke, bajunya mungkin ada yang belum lihat juga, di sini kita lihat lagi ya separuh ya. 1 2 3 4, kita lihat yang baru, kalian bisa lihat ya di versi Indonesia atau Play Store nggak ada baju yang seperti ini ya, ini cuma ada di versi Cina. Oke, buat kalian yang downloadnya kesusahan, ID-nya nggak bisa, kalian bisa cari di Google ID refresh Cina untuk registrasi, gitu aja nanti pasti bakal keluar. Oke, ini bajunya udah kakak review kemarin ya di video yang tadi, sekarang kita lihat rambut barunya. Oke, nah di ceweknya dulu. Nah di ceweknya itu dia rambutnya ada dua nih, 39 sama yang 40. Oke, yang 39 nya yang seperti ini, cuman dia gambarnya warna hijau katanya lebih cocoknya, jadi seperti ini nih. Nah hijau menyala seperti ini ya guys, lebih keren sih dia, jadi ada pita kayak gitu atau bandu, tulisannya apa itu nggak jelas. Terus yang belakangnya juga ada pita lagi, nah seperti ini. Wow, diikat kayak gini cantik banget ya guys. Siapa yang suka komentar di bawah ya. Buat yang nggak bisa pas daftar ID Cinanya, kalian bisa komentar aja di kakak, minta ID Cinanya nanti kakak kasih ya, yang fresh yang pasti bisa. Oke, tapi syaratnya kalian like, share, subscribe dulu. Oke, oke, ini yang nomor 40 yang seperti ini ya, 39 kan yang ini, kemudian yang 40 nya seperti ini. Nah rambut barunya seperti itu ya guys, itu di karakter ceweknya. Sekarang kita lihat di karakter cowok. Nah buat baju barunya dia ada yang ini ya, sorry, yang paling barunya nih, bajunya seperti ini ya guys. Ini dua bisa diganti warna juga, misalkan kalian mau warna merah, nah kayak gini. Nah oke, cakep banget kan, warna merah sama hitam misalkan biar lebih agak kayak gimana ya. Nah oke, kalian tinggal setting-setting aja lah. Nah kayak gini juga keren nih guys, lebih nyala gitu ya. Buat rambut barunya di sini ada juga pembaruannya, kita lihat di sini. Nah udah kakak buka, jadi tidak ada yang kayak gini. Nah 261 ini dia baru ya, jadi yang sebelah kirinya itu dia kayak botak di mohak kayak gitu ya, belakangnya seperti ini. Terus yang kanannya itu dia, nah ini kan rambut kanan nih panjang kayak gini guys, tapi yang kirinya dia dimohak, dibotakin kayak ala-ala preman Korea kayak gitu ya. Oke itu nomor 26, sekarang kita lihat nomor 27. Nah nomor 27 nya seperti ini yang tadi barusan kakak pakai ya, lebih ala ke opa-opa Korea sih kalau kayak gini ya. Coba kita apa namanya, kacamatanya hilangin dulu. Nah kayak gini guys, ganteng banget kan. Siapa ini namanya, ada yang tahu nggak namanya siapa, komentar dong biar kakak tahu ya, soalnya kakak cuma bisa main-main aja tapi nggak tahu ini namanya siapa. Sekarang nomor 28 kita lihat kayak gini. Nah seperti ini guys, ini dia katanya warna hijau yang bagus. Nah kayak gini guys jadinya ya, ganteng nggak, lumayan ganteng ya, kayak kakaknya dong ganteng. Oke, mungkin itu aja kita review rambutnya. Kalau misalnya buat selengkapnya sih dia di versi Cina ada yang 25, 26, 27 sama 28 ya. Terus kalau buat di karakter perempuannya, versi lengkapnya di Cina ya ada nomor 31, ini kayaknya versi Play Store juga ada. Nah 34
seperti ini, 35-nya seperti ini rambutnya, kemudian 36 seperti ini. Lebih banyak sih kalau buat di versi perempuannya ya, karena kan kalian ciwi-ciwi cantik, banyak yang main, jadi dia kayaknya dibanyakin yang ciwi-ciwinya. Nah ini dia nomor 37 juga baru ya, baru kemarin update ini guys. Nah lebih cocoknya dia warna merah kayak gini tuh, jadi kelihatan banget nyalanya, sama perhiasan atau pernak-pernik yang di rambutnya juga kelihatan ya. Oke, 38 kita lihat seperti ini ya guys. Nah cantik sih, dia lebih kalem-kalem manis kayak gitu ya, kayak kalian yang lagi nonton nih, kalem-kalem manis, cantik banget ya, empet. Oke, 39 ke yang tadi ya, 40 kayak gini. Oke guys, setelah pemberitahuan lagi apa, setelah pembaruan kemarin itu dia ada updatean di aksesoris ya. Kita lihat di sini, kita lihat. Jangan lupa subscribe ya guys, jadi kalau kakak ada pembaruan versi Cina kalian bisa lihat dan bisa ikutin ya. Oh kalau ini dia aksesoris yang itu ya, udah ada. Ini banyak yang belum kakak buka ya, soalnya kakak nggak terlalu suka dan kakak nggak mau pakai juga. Oh iya nih, nomor 37 sama 38 ya guys pembaruannya. Jadi 37 seperti ini. Nah, ala-ala topi seniman kayak gitu guys, cantik banget lah, ala-ala Eropa banget ya. Kalian yang suka bikin drama atau yang suka main aja, keren banget nih pakai kayak gini buat dipamerin ke teman. Oke, seperti ini ya. Kemudian 38 dia kita lihat aksesorisnya seperti ini. Nah, 38 tuh dia kayak pakai slayer kayak gitu ya. Buat ala-ala gangster kalau kayak gini. Nih, cocoknya 38 itu kayak gini nih setelannya ya. Kita lihat dulu rambutnya tadi, rambut Anya katanya yang ini. Oh, rambutnya kayak gini. Kemudian bajunya coba kita cocokin ya bajunya ya. Kita coba-coba aja, guys. Kurang cocok ini. Ada yang ala-ala pakai sweater kayak gitu loh, ala-ala anak gangster. Kita lihat ya. Tunggu sebentar ya. Nah, cantik kan yang kayak gini nih. Ini dipaduin sama rambut kayak gini sama aksesorisnya yang ini. Aksesoris kayak gini sama yang ini. Woi, keren banget guys. Ala-ala gangster banget. Terus yang cowoknya juga kalian kalau mau kayak gitu ya, pakai baju yang ini nih. Tunggu. Mana sih bajunya ya? Aku lupa sih kalau bahasa Cina nggak bisa langsung klik bajunya. Nah, yang ini guys. Nah. Yang ini rambutnya dia warna merah. Kemudian kayak gini. Wih, sudah keren banget ini guys. Nah. Keren banget kan? Ini dia bisa pakai aksesoris juga sama kita samain biar kapelan. Nah, wah, ala gangster banget nih, apalagi kalau pakai kacamata, keren banget nih pasti. Tunggu, kacamatanya mana nih? Wih, keren banget kan guys? Oke. Siapa yang mau bikinin drama nih? Request ya, kalian tulis di komentar, nanti kakak bikinin drama yang keren deh. Pakai baju baru pasti keren banget ya, oke? Mungkin itu aja tutorialnya. Bukan tutorial sih, ini mah review ya, review versi Cinanya. Oke, kurang lebihnya kakak minta maaf. Buat kalian yang mau silahkan download di versi Cina ya. Dan kalau ID-nya nggak bisa, kalian bisa komentar ya. Nanti kakak balas, kalian minta ID aja nanti kakak kasih, oke? Terima kasih, jangan lupa subscribe.